sibuk dengan rutinitas pekerjaan yang itu-itu aja. Sekarang waktunya refreshing, menyegarkan pikiran dengan memancing. Untuk umpan yang kita gunakan, yakni pelet galatama, kita campuri bumbu penyedap masakan, yakni masako. Saya lihat di YouTube banyak yang menggunakan masako, akhirnya saya tiru. Larutkan bumbu penyedap dengan air dan tuangkan bumbu penyedap pada pelet yang sudah kita taruh pada kresek. Aduk hingga bentuknya seperti ini nantinya. Untuk mata kail yang kita gunakan, yakni sistem sengket seperti ini. Jadi yang bawah ini ada jangkar 3. Ini ada mata kail 1, 2, 3, dan 4. Ini mata kailnya. Langsung saja kita eksekusi. Ini kita coba seperti ini, pelet ditaruh pada mata kail. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Harus sabar, dan ini strike pertama. Lanjut lagi. Lokasi pemancingan berada di Danau Unesa Lidah Wetan. Dan ini strike kedua. Lumayan besar. Dapat mujair nila. Strike lagi. Wah, dapat 2. Enaknya gini kalau sistem sengket, bisa dapat 2, bahkan bisa dapat 3 sekaligus, karena ikan bergerombol ada di bawah, jadi bisa langsung dapat 2. Kalau pakai teknik sengget, kailnya belum tentu nyangkut di mulut, bisa di badan, di ekor, di kepala, dan lain sebagainya. Karena di bawah sudah penuh ikan, jadi tinggal kita strike gitu aja, kita tarik jorannya, sudah nyangkut ikannya.
ini. Oh, dapat dua, langsung dapat dua. Dan umpan sudah habis, ini umpan terakhir. Strike, kita lihat, langsung dapat dua sekaligus strike terakhir. Dan ini hasilnya, ada yang besar, ada yang kecil, lumayan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.